kemerdekaan itu dalam arti luas, bukan hanya angkat senjata, bukan jajahan lagi kita merasa dijajah atau apa segala macam, tetapi dengan ini kita merasa bahwa kita diberi kesejahteraan oleh pemerintah ini sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita sendiri bisa memanfaatkan itu dengan baik untuk kesejahteraan kita sendiri. Ya, walaupun kita tahu bahwa situasi COVID ini kita tidak bisa terlalu banyak berbuat. Memang sudah instruksi pemerintah protokoler itu harus dijaga, artinya kita harus mematuhi supaya COVID ini jangan sampai mengorbankan masyarakat. Upacara resmi itu kan tidak mungkin mengumpulkan massa dalam jumlah besar, hanya beberapa orang saja, hanya untuk pengibaran bendera dan detik-detik proklamasi. Pemerintah sudah memberikan kebebasan kepada kita untuk seluas-luasnya berekspresi, menyampaikan pendapat. Yang penting itu semua masih dalam zona aman, dalam tatanan adat, istiadat, tata krama kita orang Indonesia atau orang Timur. Kita sudah dikasih kesempatan terutama anak-anak untuk menikmati pendidikan sampai jenjangnya yang paling tinggi. Terus masyarakat juga menikmati kesejahteraan dari pemerintah yang dampaknya sangat positif dalam hal usaha, dalam bermasyarakat, sesuai bidang masing-masing.